desa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala, khususnya mahasiswa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Muhammad Nasir memberikan bantuan kepada Universitas Tadulako. Bantuan yang diserahkan kepada pihak Universitas Tadulako tersebut cukup fantastis, berjumlah 283 miliar. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI yang ditemui tim liputan Palu TV menyebutkan, jika anggaran tersebut merupakan anggaran untuk perbaikan sejumlah gedung dan ruangan laboratorium yang kini rusak parah. Selain itu, untuk fasilitas perkuliahan mahasiswa, Menristik Dikti juga membagikan 24 LCD dan proyektor kepada pihak Universitas Tadulako. Target pemulihan dalam hal ini kita pertama di tahun semester pertama di tahun 2018 ini sampai Februari. Setelah itu kami evaluasi, nah, gedung pasti tahun 2019 ya, berarti pada awal semester tahun 2019. Sementara itu, di tempat yang sama, Menristek Dikti juga memberikan santunan beasiswa bidik misi dan peningkatan potensi akademik atau PPA kepada 896 mahasiswa Universitas Tadulako yang terdampak bencana. Pihak Menristek Dikti juga mengimbau kepada pihak Universitas Tadulako untuk mendata kembali mahasiswa yang menjadi korban atas bencana ini, agar pihaknya akan kembali memberikan santunan kepada para mahasiswa tersebut. Dari Palu, Rian Saputra, Palu TV, melaporkan.